Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bocah Pintar Channel. Kali ini saya berada di markas Brewo Audio. Seperti biasa ya, di Brewo. Ada kegiatan apa saja? Ada barang baru lagi apa tidak ya? Simak video saya sampai habis. Ada dua barang baru. Yang satu power Pass Lab, yang kedua ada bug baru. Nanti tak upload terpisah ya teman-teman. Jadi simak video saya. Ini yang bug planarnya dibuka edisi. Nah, untuk speakernya ini RCF 21 inch. Seperti ini ya. Ya, ini ada sebuah bungkusan, apa kira-kira isinya. Ini isinya Power Pass Lab NX15000. Ya, ini tulisannya tertera di sini ya, NX15000. Ini masih terbungkus rapi, belum dibuka. Ini Pass Lab ini produknya satu keluarga sama MM Akustik. Ini ada yang sudah dibuka, ini kita lihat ya. Nah, ini ada di sini sudah dipakai. Ini kemungkinan masih tadi pagi makanya. Ya, seperti ini penampakan dari NX15000. Ini seri terbaru dari Pass Lab. Ini sudah kotor karena tadi bersih-bersih grill sama box ya. Jadi terkena debu. Nah, ini yang belum dibuka ada lagi ini di bawahnya, tempat apa ini namanya, track bell. Sama juga ini isinya NX15000 ya teman-teman, dari Pass Lab. Jadi ada 3, yang belum dibuka 2. Nah, ini ya kan masih terbungkus rapi. Buat yang masih penasaran seperti apa sih NX15000, ini di bawah naungan Pass Lab. Ada Fer Akustik, ada MM Akustik. Nah, masih penasaran saya ini dengan NX15000. Nah, ini dia powernya dari Pass Lab NX15000 Brewo Audio ya.